akan masuk ke acara yang pertama, pembukaan yang telah kami lalui bersama. Dan kami akan melangkah ke acara yang kedua, ibadah. Waktu dan tempat dipersilahkan kepada Bapak Pendeta untuk langsung mengambil bagian. Sampai hari ini bersyukur atau berbeda usia yang ke-60, kemudian hari ini juga tanggal 1 Desember pemerintah sementara lahirnya tanggal 1 Desember 2020 usia yang ke-10 tahun. Maka pada kesempatan ini kita sebelum membaca firman Allah, kita awali dengan doa. Bapa, kami mengucap syukur hari ini. Rakyat Papua, kami duduk di alam terbuka ini. Allah taruh kami di atas tanah ini dan kami hidup di sini. Segala rempah yang Tuhan taruh, kami ambil makan sebagai yang besar untuk menolong pekerjaan Allah. Dan kami bangun rumah Tuhan di atas tanah ini sendiri. Maka pada kesempatan ini Allah hadir. Allah menertai umat Tuhan hidup di atas tanah ini dengan kasih-Mu. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur ini, Bapa, terima kasih. Dan kami melaksanakan rangkaian ibadah ini mulai dari pertama, pertengahan sampai selesai. Kami buka di dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi, segala isi dunia. Di dalam nama Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup menjadi kepala gereja. Di dalam nama Pendeta Roh yang kudus. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih. Dalam keluaran pasal 14 ayat 1 sampai 4 sudah dari jadi kasih Kristus kita berdoa sama-sama. Kristus kita berdoa sama-sama di dalam Injil Matius. Orang Mayus dari timur, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raya Herodes, datanglah orang-orang Mayus dari timur ke Yerusalem dan Allah lihat penderitaan itu. Maka termasuk Bapak Simeon, Ibu Elizabeth, dan Ibu Ana, Bapak Zakaria, menantikan di manakah keselamatan itu. Keselamatan ada di dalam Yesus. Maka Allah mengutus anak Yesus Kristus ke dalam dunia. Mereka bawa barang-barang yang berharga. Tapi mereka ketemu Herodes. Lalu mereka tanya Herodes, kami ada lihat bintang besar ini bahwa di sini ada keselamatan terjadi. Bagaimana? Tidak, di sini ada keselamatan telah terjadi di tempat ini. Ada pemimpin besar ada di sini. Tidak. Di sini saya sendiri, tidak ada orang. Sebab dalam sistem pemerintahan itu Herodes, anak-anak laki-laki umur 2 tahun dipotong leher. Maka Herodes menyangkal. Lalu Roh Kudus masih berbisik dalam kehidupan Bapak Herodes. Lalu Herodes sadar bahwa okay, kalau begitu di tangannya apa? Di sini ada emas, perak, kemenyan, barang-barang berharga. Dan kami mau menyembah dia. Lalu mereka bawa itu, izinkan mereka untuk menyembah. Mereka ke sana, Bapak Yusuf dan Maria. Anak ini sudah lagi bermain-main Bapak dan Mama. Lalu mereka berlutut dan menyembah dia bahwa di sini ada keselamatan yang telah terjadi melalui Yesus Kristus. Dan mereka bawa emas, perak, kemenyan itu mereka serahkan kepada Tuhan Yesus. Dan mereka menyembah. Mereka ikut jalan yang lain, ikut lewat lain. Padahal perintah Herodes begitu menyembah, ikut jalan ini, kembali ke sini. Harus mengetahui. Tetapi Roh Kudus berbicara kepada mereka bahwa mereka ikut jalan lain. Lalu Bapak Yusuf dan Maria, mereka ke Mesir. Di sana Ibu Ana punya anak 2,
umur yang 1-2 tahun, yang 1-5 tahun dipotong leher. Sisi Minyak, Allah lihat bahwa penderitaan itu. Sisi Minyak tidak baik. Allah lihat penderitaan ini. Maka Tuhan Yesus bisa hadir. Melalui kelahiran Yesus Kristus, keselamatan terjadi. Keselamatan ada di dalam Yesus. Bahkan juga kita orang Papua, penderitaan kita ini, generasi kita ini, habis melalui minuman. Melalui tembak mati. Diracun. Anak-anak kita di HIV semua, generasi kita habis. Di dalam, saudara bisa lihat di dalam bilangan. Firaun. Lalu penderitaan ini Allah lihat dan Allah mengutus Musa, anak satu-satunya, bahwa penderitaan ini harus selama. Maka Allah hadirkan Musa dan Harun untuk membela bangsa. Lalu dalam perjalanan itu banyak bersungut-sungut. Aduh, di sini kita dapat daging, di sini tidak dapat daging, di sini kita dapat air, di sini belum dapat air. Bersungut-sungut dalam perjalanan itu. Tentara Malek kejar lagi dengan pakai unta. Kejar dalam perjalanan itu. Kejar. Lalu Bapak Musa marah. Di mana Sungai Nil? Sungai Nil ini mereka di dalam Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai 46 di sana ada di sana. Di situ mengatakan bahwa semua mereka jalani dengan kuda berperang. Kejar sampai mereka menyeberangi laut besar. Lalu mereka begitu mal, laut itu belah, mereka masuk. Laut itu begitu tutup. Kembali tentara Firaun naik kejar. Terus orang Israel juga mayo sampai mereka menyeberangi ke sebelah. Lalu Musa bilang, "Terima kasih Tuhan, sudah selesai." Tentara Firaun tenggelam dalam laut. Semua segala pergumulan inisiatif semua kabulkan oleh Allah sendiri. Dan kami benar-benar gelap oleh kuasa iblis. Maka kelahiran Yesus Kristus membawa keselamatan buat kami, umat yang ada di atas bumi semua. Kami mengucap syukur ini. Bapa, terima kasih. Demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami telah berdoa serta mengucap syukur ini kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, waktu kembali.